Ya, yang pertama KPK sudah melakukan proses pencekalan atau pencegahan ke luar negeri, sehingga kami masih memiliki keyakinan yang bersangkutan ada di dalam negeri, tidak luar negeri. Yang kedua, informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan. Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO. Tetapi informasi yang kami dapatkan masih ada informasi-informasi yang kami juga nggak bisa share secara terbuka di sini untuk penyidik jajaki, datangi dan cari keberadaan yang bersangkutan. Demikian. Mas. Ya. Yang waktu untuk penetapan DPO-nya sampai berapa bulan ini kan udah sebulan lebih ya, sejak tanggal 3 Oktober kemarin. Hmm. Itu sampai ada tenggang waktunya dari KPK. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Berarti KPK ini punya clue-clue kira-kira yang bersangkutan itu ada di mana gitu ya? Ya, saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Kita tunggu saja. Semoga segera yang bersangkutan. Tentunya kan yang bersangkutan juga masih memiliki tanggung jawab ya di Kalsel. Ya, rakyatnya juga menunggu, menanti. Yang sudah memberikan suara kepada yang bersangkutan tentunya ingin bersangkutan punya tanggung jawab di daerahnya dan bisa bersikap satria lah untuk muncul. Saya kira seperti itu. Mas, ini kan dengan cara dia melarikan diri kan berarti dia nggak kooperatif gitu ya? Ya. Nah, apakah hal ini nantinya akan menjadi catatan yang di sampaikan KPK terutama dalam tuntutan nantinya dalam aspek pemberatan sehingga ya mungkin tuntutannya lebih gede lah atau dan semacamnya gitu karena dia nggak kooperatif. Ya itu nanti akan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Hal-hal apa saja yang terjadi dalam baik itu proses penyidikan maupun proses penuntutan di persidangan. Tidak hanya sekedar hadir atau tidak hadir, tentunya apakah yang bersangkutan juga bila hadir memberikan keterangan sesuai dengan fakta atau tidak, apakah yang bersangkutan juga tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip mengganggu jalannya proses penyidikan atau tidak, ya penilaian-penilaian itu nanti akan ditentukan selama prosesnya, jadi kita nggak bisa mengatakan sekarang, tapi nanti akan di ujung nanti akan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.